sebanyak 1 liter CrCl3 1 molar dielektrolisis dengan arus 6 ampere. Waktu yang diperlukan untuk mengendapkan semua logam kromium berapa detik? CrCl3 kalau kita jabarkan dia menjadi Cr3 plus ditambah 3Cl min. Kita jabarkan ion-ionnya. Maksudnya 1 liter 1 molar berarti sama aja bernilai 1 mol ya, karena molar dikali volume hasilnya menjadi mol. Jadi mol dari CrCl3 adalah 1 mol. Nah, untuk mengendapkan semua logam kromium waktunya butuh berapa? Berarti kromium itu terjadi di katoda. Jadi kita buat reaksi di katodanya. Cr 3 plus ditambah 3 elektron menjadi Cr. Karena di sininya CrCl3 1 mol, berarti Cr3 plusnya pun nilainya sama 1 mol. Kita pindahkan Cr3 plus di sini juga 1 mol. Berarti kita ingin mencari waktu ya. Waktu ini rumusnya ada di rumus mol elektron, di mana rumusnya adalah I dikali T per 96.500. Yang kita cari adalah waktunya. Berarti kita butuh mol elektron. Mol elektronnya berarti di sini ada Cr3 plus 1 mol, berarti mol elektronnya 3 kalinya, yaitu 3 mol karena koefisiennya adalah 3. Kita masukkan ke sini 3 mol sama dengan kuat arusnya adalah 6, waktunya yang ditanya per 96.500. Berarti untuk menghitung waktunya 96.500 kita kalikan 3, kemudian kita bagi dengan 6. Hasilnya yaitu 48.250 second. Jawabannya adalah yang C.